Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita akan membahas tentang sebuah pola, atau lebih tepatnya adalah tentang membahas tentang apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang itu berada dalam pressure, dalam tekanan. Seringkali ketika seseorang itu berada dalam tekanan yang kuat, entah itu dia grogi, entah itu dia berada dalam kondisi banyak pikiran, emosinya sedang gak stabil, seringkali orang cenderung tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi keputusannya seringkali jadi tidak tepat sasaran. Kenapa hal itu terjadi? Karena begini, pada dasarnya otak manusia itu ketika dia berada dalam pressure, dia berada dalam tekanan dan kondisi emosional yang sedang tidak stabil, dia akan berusaha untuk mematikan akal atau mematikan logika. Kenapa logika harus dimatikan ketika seseorang itu dalam kondisi yang tidak stabil? Karena sudah pasti ketika seseorang itu emosinya sedang tidak stabil, orang itu cenderung untuk mengambil keputusan itu dengan mengikuti gitu ya, bukan memanfaatkan, tapi mengikuti emosi dia saat itu. Ketika dia sedang marah gitu ya, kadang-kadang langsung tiba-tiba langsung ambil keputusan keras. Sementara keras itu seringkali akan menimbulkan masalah yang baru. Dan karena itu pada dasarnya otak manusia ketika sedang berada dalam tekanan, dia berusaha untuk mematikan logika. Karenanya ketika orang grogi, seringkali orang lupa dengan apa sih yang dia pelajari selama ini, dia langsung lupa semuanya. Dia langsung tidak ingat apapun itu yang padahal sebenarnya sudah ditata dengan rapi gitu. Tapi dia tiba-tiba lupa aja. Lantas solusinya bagaimana? Solusinya sangat sederhana gitu. Ikuti flow aja. Ketika Anda dalam posisi yang high pressure kayak gitu ya, tekanan tinggi, kemudian Anda grogi, mungkin emosi Anda sedang tidak stabil, yang Anda lakukan adalah flow. Don't think, just flow. Yang saya maksud dengan don't think di sini adalah bukan berarti jangan mikir gitu, tapi jangan gunakan logika Anda. Ambil waktu untuk menenangkan diri, kosongkan diri Anda. Jangan ambil keputusan dulu, kosongkan diri Anda ketika Anda sedang grogi. Kemudian intuisi apa yang keluar saat itu adalah jawaban yang biasanya paling tepat. Seperti saya bilang tadi di awal, kenapa ketika orang grogi seringkali dia lupa dengan apapun itu yang sudah dia rancang dengan sangat rapi misalnya. Kemudian dia grogi, dia lupa semuanya. Karena itu tadi, otak ketika seseorang itu dalam kondisi tekanan tinggi seperti itu, kecenderungannya dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan apa yang terjadi ketika tidak mengambil keputusan dengan tepat? Secara default, dasar, dia akan mematikan logika dia supaya Anda bisa ikut intuisi. Karena intuisi itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena itu adalah hubungan Anda langsung dengan higher plane atau dengan God gitu ya. Jadi ketika Anda mencoba, ketika Anda sedang dalam posisi itu, coba saja. Ketika Anda dalam posisi grogi, kemudian tekanan yang tinggi, Anda nggak usah mikir, anggap tidak terjadi apa-apa. Diem aja. Kemudian ikuti kata hati Anda. Ini kata hati saya agaknya ingin melakukan A, lakukan aja. Seperti misal kalau saya sering kali gitu ya, dalam kondisi high pressure, grogi, yang saya lakukan adalah diem dulu. Habis itu bikin kopi, minum kopi. Kenapa saya bikin kopi dan minum kopi? Karena intuisi saya bilang gitu. Dan ketika saya sudah melakukan hal itu, perasaan saya jadi tenang. Dan kemudian baru kepikiran, oh iya, harusnya saya tadi ambil keputusan seperti ini. Baru saya ambil keputusan. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, ketika dalam kondisi kalut, Anda tidak akan pernah bisa mengambil keputusan dengan benar. Jadi solusinya adalah take time for yourself. Ambil waktu untuk diri Anda sendiri. Take it slow. Saya tahu mungkin ini adalah hal yang mudah sekali untuk diucapkan, tapi cukup sulit untuk dilakukan. Tapi ingat, selama Anda believe pada diri Anda sendiri, hal itu adalah hal yang sangat mungkin.
Tidak ada hal yang mustahil. Ingat, karena itu Anda mempelajari tentang LOA dan Anda melihat video ini. Tidak ada hal yang kebetulan. Oke? Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. Jadi jangan pernah ragukan diri Anda sendiri, oke? Believe in yourself. Trust yourself. Thanks for watching and we meet again in the next video. Take it slow, my friend.